Masa Alison. So, hai semua, nama saya Alison. Saya berasal dari KL. Saya adik dan Zildi. So, saya seorang yang menghadapi skoliosis sejak sekolah rendah. Lebih kurang setahun lah. Dah ada setahun. So, 10 tahun. So, awal tahun ini, masa bulan Januari, saya telah memutuskan untuk menjalani pembedahan tulang belakang. So, ini merupakan pembedahan yang besar lah, yang sangat-sangat besar. Sebab seluruh punggung saya perlu dibuka. Doktor kena buka punggung saya dan skru kena ikat dalam tulang belakang saya. So, ini merupakan pembedahan yang sangat-sangat serius lah, besar. Sebab doktor kena buka belakang saya dan letakkan skru-skru dalam belakang saya. So, jika kita tidak merawat luka pembedahan saya dengan baik, jadi dia akan ada membuka lah, buka-buka, dan kita kena jalan rawatan lagi. Sebab dia kena jaga baik tau. Kalau lepas pembedahan, kalau kita tidak jaga baik, kita kena balik lagi buat rawatan lagi. So, banyak pesakit lah mengalami di mana luka mereka dijangkiti, ada meradang lagi. So, tempat luka itu, tempat buka itu kena jaga dengan baik. Macam tu. So, ramai-ramai penyakit lah kena tinggal di rumah sakit dan merawat lagi. So, sebelum pembedahan, saya sudah makan produk Elkin dan kakak saya yang memperkenalkan saya kepada produk Elkin. Dan korang boleh nampaklah dalam gambar-gambar ini, saya punya luka, dia sangat-sangat cepat untuk memulihkan, dia tak meradang. Saya makan spirulina, makan LG6, makan ecstasy, Aldebaranus, lebih kurang 4 tahun lah. Korang boleh nampak, dalam setengah tahun saja, luka saya sembuh dengan baik. Dia sembuh sangat-sangat baik. Doktor pun kata, wow, sebab doktor pun menakjubkan. Doktor kata, luar biasa. Sebab luka saya, dia sangat-sangat cepat untuk dipulihkan. Sebab luka saya, dia tidak serius seperti sebelumnya. So, saya kena memasang 16 skru ke belakang saya. Operasi itu sangat-sangat penting untuk dilakukan. So, dia ambil masa yang panjang lah untuk dipulihkan juga. So, sekarang ini, sehingga hari ini, saya masihlah menggunakan LG6, untuk menguatkan imuniti saya. Saya menjalani dan masa bulan Mei saya pun menjalani vaksin lah. Dan sebelum saya ambil vaksin ini, doktor pun buka luka saya tengok. Dia check dulu sebelum saya ambil vaksin. Doktor check belakang saya. Dia pun rasa okey lah. Doktor rasa sangat-sangat baik. Doktor rasa wow. Sebab dia tengok luka itu dia beza daripada pesakit yang lain. Macam tu. So, saya makan ecstasy, saya makan LG6, saya makan spirulina dengan setiap hari. So, masa saya tengok doktor lagi, doktor pun kata, dia semakin okey lah. Saya punya luka ini. So, saya rasa lah sebab saya makan LG6, sebab saya makan ecstasy ini, jadilah luka saya dapat pulih dengan sangat-sangat cepat. So, dalam bulan Mei, saya ambil vaksin AZ. So, saya Alhamdulillah, saya rasa saya bernasib baik sebab saya tidak mempunyai apa-apa kesan sampingan. Tak ada apa-apa efek, tak ada apa-apa sakit. Masa malam, saya ambil 2 Kington dan 10 tablet LG6. Hari kedua, saya tak rasa apa-apa kediak selesaan. Semua okey. Semua normal. Macam tu. So, 2 minggu yang lalu, saya pun dapat dos kedua AZ kedua saya lah. Dan saya tidak dapat apa-apa side effect. Rasa semua normal. Rasa semua masih seperti biasa. Tak ada apa-apa yang beza, yang tidak selesa. Saya sangat rasa sangat-sangat happy lah, sangat-sangat gembira sebab saya dapat menemui produk Elkin dan saya dapat menghapuskan masalah-masalah badan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Alison. So, saya ingin bertanya kepada Alison lah.
apa punca apa faktor yang mendorong Edison untuk menjalankan pembedahan. So, kita nak tanya lah, apakah faktor ataupun apakah punca-punca yang mendorong Edison untuk menjalankan operasi pembedahan? Okay, so ini kerana badan bawah saya, kaki saya selalu rasa kebas atau selalu rasa kekejangan. Pinggang saya pun rasa sakit atau duduk terlalu lama dia akan sakit lah. So, saya pergi kepada doktor dan doktor bagi X-ray, bagi saya scan X-ray. Saya rasa, saya nampak lah saya dah sampai 80 darjah. Jadi ini menjadi sangat-sangat teruk dan saya dipaksa untuk menjalankan pembedahan.